Kita sebagai kerajaan yang prihatin, walaupun dikatakanlah stronghold pembangkang, tapi kita mempunyai hati budi. Kita kesian dengan mangsa ni. Jadi saya dengan Tok Pat pun ada pada hari ini, Tuan-tuan Anita pun semua, kita turun jabatan Kerajaan Barisan Nasional. Kita amat prihatin ya. Kebajikan menjadi top di dalam perkhidmatan kita. Jadi walaupun apa dikatakanlah kawasan pembangkang, tapi saya tak nampak lah macam pembangkang. Dia orang semua memang bila kita turun tu ramai yang turun. Orang di sini merasa terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Pembangkang tak ada apa yang mereka buat. Tak ada apa yang mereka tolong. Cakap saja. Persiapan untuk PRU memang kita lepas je PRU yang ke-12, kita wanita UMNO memang dah on the ground. Daripada tahun 2008, lepas Mac 2008, selepas kita mengalami tsunami politik, tsunami dan pilihan raya lepas, kita wanita di bawah Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil selaku Ketua Wanita UMNO Malaysia, kita telah menerima arahan supaya kita bergerak bermula daripada tahun 2008 sampai dah sekarang, sampailah ke pilihan raya yang akan datang. Sebab itulah kita tubuh ada flying squad, ada squad sayang. Di mana flying squad dan squad sayang ini tugasnya mencari masa-masa yang macam inilah. Saya rasa itu bukan isu kepada wanita. Saya rasa isu itu ditimbulkan oleh pembangkang dan dispin oleh pembangkang kerana mereka tengok sekarang wanita strong. Wanita UMNO sekarang ni bekerja kuat, bekerja keras bagi memastikan pilihan raya akan datang ni kita dapat ambil semua parlimen dalam negeri Pahang dan juga parlimen dalam Malaysia. Jadi mereka sekarang ni tengok kedudukan wanita. Kerana sebagaimana kita tahu dalam sayap-sayap ni, wanita UMNO merupakan sayap yang paling aktif, sayap yang kuat. Jadi kalau kuat wanita, maknanya kawasan itu kuatlah. Jadi cara nak melemahkan parti, cara nak melemahkan UMNO adalah dengan attack ketua. Tapi insyaAllah kami dengan wanita tidak mudah goyah dengan apa juga spekulasi, apa juga isu yang dimainkan oleh pembangkang. Pada kami isu ini isu yang dimainkan oleh pembangkang saja. Itu mungkin mereka tak mendapat penerangan, tak mendapat penjelasan yang sejelasnya lah. Tapi kami bagi pihak wanita UMNO, kami memang yakin, memang tahu isu ini hanya diwujud dan ditimbul dan dispin oleh pembangkang untuk melemahkan parti. Itu saja. Tapi insyaAllah kami wanita, kami akan berdiri teguh di belakang ketua kami. Dan akan memastikan wanita terus mara ke hadapan, wanita terus bekerja dan akan sapu semua kawasan parlimen dalam negeri Pahang, Pahang khasnya, dalam Malaysia amnya. Itu memang semangat kami lah.